One hip hop and R&B. You got it. Come on. Monado's number one for hip hop and R&B. The new Motion 91.8. Jadi aksi kameridian, aksi damai. Di mana hari ini? Bahwa aksi kameridian, aksi damai. Tidak ada aksi anarkis. Kami hanya ingin menuntut keadilan kepada Bapak Kapolres Kota Tambaku atas ditangkapnya Bapak Agus Rilewan yang pada saat kemarin sudah ditahan di Polres Kota Tambaku. Sehingga tujuan kami hanya ingin dialog dengan Bapak Kapolres. Ya, lima orang. Sama nih. Kemudian, sekali lagi saya menghimbau, tadi sudah disampaikan bahwa ini merugikan diri sendiri. Tolong patuhi apa yang disampaikan oleh... Kita coba rekan-rekan, itu berapa bulan itu dari kita ke sana, sebut ya, karena dugaan ya. Nah, itu yang penanganan di... Menurut hemat kita itu tidak standar operasional, misalnya. Nah, jadi, ya. Teman sekalian, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, memang titipan anak cucu kita dan sama-sama menjaga. Sumber di bawah sana. Jangan berada di jalan yang terkian dari potensi sekalian. Jelaslah. Ini timbawan dan penyampaian kami dan diharapkan kerjasamanya yang baik. Terima kasih. Tuntutan kami tentu adalah mempertanyakan proses penahanan dari Bapak Agus Rilewan, di mana beliau juga adalah warga masyarakat Desa Tunggi 1 yang pada dua hari kemarin kami mendapatkan informasi bahwa sudah ditahan oleh Polres Kota Tambaku. Ditahan kan dalam masalah apa? Ya, informasi yang kami dapat bahwa ini adalah kaitan masalah peti dan tentu tadi sudah dilaksanakan pertemuan dengan Pak Kapolres dan sudah dibicarakan semua bahwa Pak Agus Rilewan selama ini sudah mengikuti himbauan yang telah disampaikan oleh dari Kapolda dan Gubernur tentang pelaksanaan kegiatan penambangan secara manual. Bahwa bukan hanya Bapak Agus Rilewan sendiri yang melaksanakan kegiatan di lokasi Potolo, ada juga beberapa warga lain yang melaksanakan itu dan kita tahu bersama lewat media bahwa ada beberapa penambang yang juga bahkan menggunakan alat berat dan untuk kapasitas Pak Agus sendiri tidak melaksanakan atau tidak menggunakan alat berat ketika melaksanakan proses penambangan. Kan sesuai dengan himbauan dari Kapolda itu dia bisa dilakukan secara manual kan? Tentu saja itu sudah disampaikan dan kami selaku pemerintah juga sudah menyampaikan pada Pak Agus Rilewan bahwa hasil kesepakatan juga dengan pimpinan yang lebih di atas, Gubernur ada 2 bulan yang lalu bahwa tidak diperbolehkan lagi menggunakan alat berat dan tentu atas himbauan itu kami menyampaikan pada warga masyarakat dan seluruh warga masyarakat mengikuti himbauan yang dimaksud. Terkait aksi yang bersangkutan menanyakan mengenai proses perkembangan penanganan, wajar setiap orang pencari keadilan akan menanyakan. Dan sudah kita jelaskan, tentunya tadi rekan-rekan tahu tahapan-tahapan proses penyidikan kita dan siapa-siapa yang belum kita tindak lanjuti. Nanti secara bertahap, kalau memang sudah kita tindak, kita akan undang rekan-rekan, kita akan konferensi pers. Terkait juga dengan penambang yang katanya yang ditahan hanya satu orang, kemudian yang lain pelaku usaha yang lain tidak, itu gimana Pak? Itu masih proses penyidikan Mas, ya. Jadi bertahap, kita nggak bisa langsung break satu kali, karena tenaga kita kan juga terbatas. Nah yang saya sampaikan tadi, kita bertahap, tunggu waktunya, kalau kita sudah dapat lagi kita akan undang rekan-rekan untuk kita lakukan konferensi pers. Ya. Nanti ada penindakan seluruhnya, Pak. Ya? Seluruhnya kita ini, kalau memang masih berkegiatan di wilayah pengawasan kita, bukan hanya di sana saja, di tempat lain yang dikatakan masih belum ada izin, kita akan lakukan penindakan.